Kami berlanjut ke informasi, ratusan umat Nasrani memadati perayaan Jumat Agung di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti prosesi ibadah Jalan Salib. Prosesi yang dilakoni muda-mudi ini diharapkan mampu menjadi refleksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses ini menyimbolkan umat Nasrani merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus yang disalibkan demi menyelamatkan umat manusia. Pemuda-pemudi Katolik Frateran Seminari Claret Penfui Kupang mengisi perayaan Jumat Agung kali ini dengan prosesi Jalan Salib Hidup atau Tablo. Para frater melakonkan drama kisah sengsara Yesus Kristus dalam 14 stasi, dimulai dari penyiksaan hingga Yesus wafat disalib. Tujuan dari dilakoninya Jalan Salib Hidup ini agar ratusan umat yang mengikuti prosesi jalan kembali merenungkan derita yang dirasakan oleh Yesus Kristus sebagai pedoman dan refleksi diri. Diharapkan umat Nasrani selalu membenahi diri dan kembali menata hidup dengan lebih baik dan selalu menjaga kerukunan umat beragama. Sabar, sabar, sabar. Sabar, tenang. Di pakaianku dan mengundi jubahku, kita berdoa, Tuhan Yesus